Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Wa ala Dibacakan hadis Rasulullah SAW Riwayat Imam Tawarani Kata ulama hadis ini hadis sahih ya Ini diambil pada buku Buku terlaris dulu seketika dulu ya di Arab Judulnya Kaifatutu ilu umrakal intaji artinya macam mana memperpanjang usia produktivitas. Artinya satu hari kita bisa mencapai nilai hidup seperti 10 tahun, seperti 20 tahun, bahkan seperti 100 tahun. Menggunakan pendekatan buku ini, kita bisa mencapai nilai usia yang maksimal, mungkin lebih dari 100 tahun. Ini maksud isi buku ini. Dengarkan hadis Imam Tawarani, Imam Hakim, katanya hadis ini uh, sesuai dengan syarat hadis saya dalam sahih Bukhari man gada ilal masjid siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid ah, ini orang keutama orang berangkat ke masjid ini la yuridu illa yata'allama khaira dia ingin belajar datang ke masjid di pagi hari ingin belajar bukan sholat saja ya hadis tentang sholat ada lagi hadis lain datang untuk belajar Au atau untuk mengajar belajar atau untuk mengajar. Yang tahu dia mesti mengajar. Yang tak tahu dia mesti belajar. Kalau orang itu tahu dia tidak mengajar, bisa anak ditanya nanti. Kamu ada ilmu? Iya. Kenapa tidak disampaikan? Itu ditanya nanti. Karena lahu ka ajri hajin taman hijjatuh. Nilainya seperti orang naik haji. Nilainya seperti naik haji. Datang ke masjid di pagi hari untuk belajar, untuk mengajar, dapat nilai seperti naik haji taman hijau tuh haji yang sempurna katanya nah, jadi rugi kita kalau kita datang ke masjid ndak ada mendengar apa apa ndak ada baca apa apa itu tujuannya ya tujuannya kalau kita ke masjid paling kurang bacalah satu hadis ataupun terdabur satu ayat Quran nah, ayat Quran yang dibaca tadi surah al baqarah ini tentang wajib belajar ini tentang kejadian Adam. Tentang Allah menciptakan Adam dalam ayat 30 surah Al-Baqarah wa iz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ketika Allah menyatakan bahwa Allah ingin menciptakan Adam di muka bumi ini. Mula-mula malaikat tidak setuju. Malaikat macam membantah begitulah ya, kurang setuju. Kata malaikat, "Ataj'alu ja fiha mayyusudu fiha wa yusfikud dima'?" untuk apa dijadikan makhluk yang nanti mereka bertumpah darah mereka berbunuh-bunuhan untuk apa makhluk seperti itu malaikat sudah tahu bahwa manusia akan berbunuh-bunuhan baru sekian orang anak Adam sudah dibunuhnya saudaranya coba kemudian Allah menjelaskan di sini menegaskan ini a'lamu ma la ta'lamun Aku tahu apa yang kamu tidak tahu kata Allah kepada malaikat. Lalu ayat berikutnya ayat 31 wa 'allama asma setelah Adam lahir, diajarlah Nabi Adam itu. Nah, jadi tugas per pertama yang kita hidup ini, belajar. Anak mesti diajar, istri mesti diajar. Kalau anak tidak diajar, nanti ayahnya ditanya. Kalau istri tidak diajar, nanti si suami akan ditanya. Uh, orang kita lagi bagus ya, anak di pangku, kemenakan di bimbiah, nyerawak ya. Jadi anak pun mesti dipikirkan kemenakan juga, cucu juga. Uh, itu maksudnya, jadi kalau kita pergi ke masjid di pagi hari, nilainya seperti naik haji. Yang kedua, tentang sholat berjamaah, juga banyak hadisnya di sini. Subhanallah, hadis tentang sholat berjamaah antara lain uh, mungkin hadis ini selalu diingat oleh jemaah. Ya, sama juga ceritanya bahwa datang ke masjid di pagi hari uh, dapat bonus seperti naik haji juga. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, uh, Bayhaqi, dan lain-lain. Katanya apa? Rasulullah SAW berpesan man kharaja baitihi Siapa yang keluar di rumah dari rumahnya di pagi hari atau ini untuk lima waktu. Yang tadi untuk subuh saja. Yang belajar tadi hadisnya, hadis, hadisnya untuk subuh. Ini untuk lima waktu. Man kharaja baitihi siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci bersih artinya beruduk dari rumah dulu bukan beruduk di masjid ini maksudnya siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci bersih ila salatin maktubah menuju satu salat fardu fa ajruhu ka hajil muhrim nilainya nilai ekstranya seperti naik haji subhanallah jadi pagi hari bisa dapat dua haji satu haji untuk salat fardu berjamaah Satu haji untuk membaca hadis atau membaca Quran. Bertazkirah pendek. Hmm. Kemarin kita bertazkirah 14 menit saja. Sebelumnya 8 menit saja. Nah, yang penting ada pencerahan. Ada membicarakan ilmu. Belajar ini hukumnya wajib. Fardu. Belajar ini fardu. Nanti bila kita menghadap Allah nanti di padang masyar, Empat pertanyaan pokok itu mesti selesai dijawab. Kalau tidak selesai katanya tidak beranjak, tidak bergeser. Indah morot ni anak mandailing. Tidak bergerak di depan Allah setelah kecuali dijawab empat pertanyaan. Pertama tentang usia secara umum. Bapak berapa usia? 60, 70. Apa dibuat 60, 70 tahun itu? Itu akan ditanya nanti. Itu punya kita datang ke masjid. Kalau kita datang ke masjid, insya Allah dengan ilmu ya. Kedatangan kita ini menghapuskan dosa. Duduk di masjid ini menghapuskan dosa. Kalau datang dengan ilmu, apalagi salat isya dan sholat subuh, itu maka Rasulullah mengatakan, kalau umatku itu tahu keutamaan sholat subuh dan berjamaah di masjid, katanya mereka mesti datang walaupun merangkak, katanya. Subhanallah. Jadi yang empat itu ya, pertama usia secara umum, kalau 60 60. Yang kedua usia remaja. Masuk muda dulu. Nah, waktu muda bapak bikin apa katanya? Karena masa, masa muda ini sangat penting ya Anak yang taat dari mudanya Berkat didikan keluarga Anak ini nanti tergolong dalam golongan orang yang dinaungi Allah di hari kemudian Artinya selamat hmm. Kalau anak itu hanyur waktu hanyur waktu mudanya Itu akan ditanya nanti Waktu muda kamu bikin apa? Nah, itu maka waktu Al-Fadil Ustadz Abdul Samad Hafizullah datang ya masukkan anak ke sekolah agama, masukkan anak ke sekolah agama katanya. Oh, subhanallah. Tidak apa kalau dimasukkan ke sekolah umum, tapi bekalan agamanya sudah mantap. Tidak nah, salah ya, tidak salah masukkan agam, anak ke sekolah umum, jadi dokter, jadi insinyur, jadi uh, apa apa sajalah. Nah, tapi bekalan agamanya mesti kuat. Nah, kalau tidak nanti dia jadi dokter yang jauh dari masjid, jadi insinyur yang jauh dari masjid, itu masalah. Manusia kalau jauh dari masjid hidupnya masalah, masalah, masalah besar. Nah itu maka di sini hadis-hadis tentang sholat berjamaah tentang masjid berjamaah masjid. Jadi ada, ada dua hadis ya, satu tadi tentang bertaskirah subuh. Walaupun kita baca satu hadis dua hadis satu ayat dua ayat kita kita analisa, kita bicarakan, mudah-mudahan bertempat di hati. Uh, benar-benar laki hatinya ya jangan seperti uh, air jatuh ke dalam keladi sudahlah itu gunanya hari-hari setiap hari setiap hari dan ini juga uh, menguatkan akal kita kata ulama akal perlu kepada ilmu berlalu satu hari kalau ilmu tidak bertambah akalnya tidak makan tuh kata ulama makan akal itu ilmu dan makanan hati cinta cinta Allah kita mesti bicara tentang cinta Kisah-kisah orang yang mencintai Allah, macam mana ulama-ulama yang hebat, wali-wali Allah orang-orang mencintai Allah. Kita mesti belajar supaya kita tahu apa itu cinta. Hadis tentang cinta, ayat tentang cinta, banyak ayat tentang cinta itu untuk mengisi kekosongan hati. Akal diisi dengan ilmu, hati diisi dengan cinta. Jadi itu saja dulu ya. Jadi setiap kali kita datang dari rumah ke masjid kita berniat saya ingin menaik ini kata ulama ini perlu diniatkan kalau datang saja tidak berniat tidak dikira ataupun mungkin kiranya rendah hitungannya minimal mungkin jadi saya mau ke masjid mau, mendengar kalau ada tazkirah pendek mau sholat fardu berjamaah mau menjawab azan azan ini orang tidak menjawab azan rugi besar Ha, karena orang yang menjawab azan ini mendoakan Rasulullah SAW. Kalau dia berdoa sesudah azan, ini doa untuk Nabi. Hadis sahih mengatakan, orang yang menjawab azan dan berdoa sesudah azan layak mendapat syafaatku nanti di sana, kata Rasulullah. Jadi, kalau dia tidak dengar azan atau tidak jawab azan, ini rugi besar. Ha, kemudian, nak meraih fadilah langkah masjid pergi dan pulang. Nak meraih fadilah sholat berjamaah bagi yang uh, sholat di masjid ya tapi sepatutnya yang paling baik sholat sunat itu di rumah uh, lebih tinggi nilainya tapi karena kadang-kadang kalau sholat di rumah di terlambat uh, bergabung dalam sholat berjamaah waduh itu satu pertimbangan yang baik juga jadi maka ndak apalah kita sholat di masjid kalau nabi dan sahabat dulu semuanya di rumah rumah mereka dekat dengan masjid dan waktu antara azan dengan khutbah itu ditunggu Maka pernah saya bilang di sini, pernah saya tinggal di masyarakat komunitas mereka tunggu setengah jam. Nah, jemaah sudah tahu ini kamarnya nanti setengah jam ini. Mereka sholat di rumah. Nah, yang menunggu setengah jam di masjid semuanya pegang Quran, pegang Quran. Karena kemarin kita dah bilang satu ayat Quran dibaca di pagi hari di masjid mempunyai nilai tersendiri. Satu unit kenderaan mewah di zaman Nabi Muhammad. Membaca satu ayat Quran di pagi hari sebelum subuh. menunggu kamat sesudah subuh menunggu duha contohnya nilainya seperti dapat satu ayat seperti uh, satu unit kendaraan mewah kendaraan mewah zaman dulu unta kata Rasulullah kalau kamu baca dua ekor unta eh, dua ayat dapat dua ekor unta yang gede yang gemuk kata Rasulullah satu ekor unta yang besar yang gemuk satu ayat jadi kita mesti memvariasikan niat ingin berzikir, berwirid, sesudah salat, ingin berdoa berjamaah, niat mungkin jumpa kawan. Semuanya amal ah, soleh. Mungkin dalam satu kedatangan ke masjid kita bisa memvariasikan niat mungkin sampai lebih 10 niatnya. Niat meraih langkah, niat ingin salat berjamaah, niat ingin salat sunat, niat ingin mendengar tazkirah, niat ingin berzikir, niat ingin jumpa kawan. Niat ingin dapat doa malaikat. Kita berada di masjid dapat doa malaikat. Kita mesti ingat. Wah saya dapat doa malaikat ini. Ha. Niat ingin menjadikan setan iblis itu lumpuh. Orang yang ke masjid dengan ilmu iblis itu lumpuh. Setiap orang ini ada. Ada iblisnya. Ditugaskan Allah. Kalau orang tidak ke masjid itu kan dibilang sama kemarin. Orang tak salat berjamaah di pagi hari di masjid katanya tidak begitu mulai hari dikencingi setan telinganya kata kan kemarin sudah disebut ingat lagi uh, ceramah usak sama itu orang yang tak solat berjamaah yang tidak kamu mulai dalam hadis memang ada kemarin dibaca hadisnya kan sudah dibaca hadisnya kemarin masih ada hadisnya di sini pernah katanya di zaman Rasulullah ada orang yang tak solat berjamaah tidur sampai habis waktu subuh sampai pagi Katanya di sini zukira inda Rasulullah sallallahu rajulun nama Lailaha hatta asbah disebutkan di, di dekat Nabi Muhammad orang yang tidur di malam hari sampai pagi tidur artinya ndak salat berjamaah ndak qiyamul lail. Apa komentar Rasulullah? Kata baginda zakar rajulun bala asyaitani fi uzunihi atau uzuni orang itu sudah digencingi setan telinganya. Jadilah disumbat setan telinganya. Apa boleh? Kalau telinga dengar tersumbat. kita di pagi hari kita mendengar hadis, mendengar Quran, kita sholat, kita berdoa, kita berzikir, ini membuat setan tadi uh, kapok tuh. Wah bapak ini katanya pagi-pagi ke masjid, uh, setan tuh ada, setiap orang ada. Bila bapak tu ke masjid, dia mungkin tunggu di luar, uh, ada. Nah, nanti keluar masjid dikacaunya lagi, Abang uh, itulah seterusnya. Jadi antara lain niat datang ke masjid ingin mengalahkan setan memenangkan malaikat nah, bersama orang beriman ada malaikat malaikat yang menyuruh datang ke masjid malaikat yang menyuruh sholat berjamaah malaikat yang menyuruh sholat sunat malaikat yang menyuruh muruh belajar mendengar bacaan tazkirah pagi itu malaikat kalau orang itu bersama iblis dia tidak mau, dia mungkin sholat pergi, sholat pergi nah, ada tuh dengan kita dan malaikat yang bersama orang beriman waktu hidup ini waktu nak meninggal nanti waktu ruhnya mau dicabut datang nampak sama orang tuh itu ada ayat dalam surah Fusilat. Mungkin kita akan bicarakan nanti. Malaikat yang selalu mensupport, mendukung orang-orang beriman, disuruhnya tidur awal, dibangunkannya sebelum subuh, berangkat ke masjid orang itu, itu kerja malaikat. Ditugaskan Allah mengimbangi kekuatan setan iblis tadi. Jadi kita ini jadi rebutan. Sama ada dapat sama malaikat atau dapat sama iblis. Itu maka dikatakan oleh Al-Fadil Abdul Samad Hafizahullah orang yang tak datang itu katanya dikencingi setan sudah telinganya memang ada hadisnya bukan lagi dapat sama iblis dihina lagi sama iblis mudah-mudahan kita terselamat lah ya jazakumullah khairah barakallahu fikum inni uhibukum fillah Allah mazidna wa la Allah mazidna wa la wa akrimna wa la wa atina wa la wa athirna wa la alaina. وأضنا وارض عنا يا كريم يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته